Saudara, bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan mudik lebaran dan melewati jalur eksit tol Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Anda bisa berkunjung ke pusat oleh-oleh khas, yaitu tahu baso, atau Anda bisa menemukan atau mampir ke wilayah Bandungan bila ingin membeli bunga dan buah segar. Nah, penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Saudara, saat ini kami sedang melakukan peliputan arus mudik tepatnya di eksit tol Ungaran, Kabupaten Semarang. Wilayah Ungaran merupakan salah satu wilayah pusat pemerintahan di Kabupaten Semarang dan juga salah satu wilayah yang merupakan favorit bagi para pemudik untuk melepas lelah ataupun memberi oleh-oleh. Salah satu oleh-oleh yang terkenal di Ungaran adalah tahu bakso, yang merupakan makanan khas yang sering dibeli oleh para pemudik untuk mampir di wilayah Ungaran. Bila masih ada waktu lengang, silahkan untuk mengunjungi wilayah Kecamatan Bandungan yang merupakan tempat objek wisata yang cukup terkenal juga di wilayah Kabupaten Semarang yang berjarak sekitar 14 km dari Ungaran. Eksit tol Ungaran yang berada di Kabupaten Semarang merupakan pintu keluar dan masuk tol Semarang-Solo. Saat lebaran, banyak para pemudik yang ingin mampir ke wilayah Ungaran untuk sekedar beristirahat ataupun membeli oleh-oleh khas Ungaran, yaitu tahu bakso. Ya, tahu bakso merupakan makanan khas di Ungaran yang biasanya dibeli untuk oleh-oleh keluarga di rumah. Untuk lebaran tahun ini ramainya kapan, Mbak, untuk oleh-oleh seperti ini? Iya, biasanya kalau untuk lebaran ini dari arus mudik awal itu hamin 7 atau 6 biasanya udah sedikit ramai. Setelah itu untuk arus balik mudik juga biasanya sampai plus 10 itu juga ramai. Apa yang menarik di bakso bubuci ini di wilayah Ungaran ini? Biasanya kalau kita kasih itu kan ada tahu bakso dan untuk pendamping produk lainnya kita juga ada dari kristal atau kaharin, ada olahan jenis tahu yaitu biasanya di lada sama ada nugetan juga, ada bakso sapi atau bakso nugget. Bagi yang masih mempunyai waktu senggang dari Ungaran, Anda bisa mampir ke kawasan wisata Bandungan yang berjarak 14 km dari Ungaran. Kawasan wisata Bandungan merupakan tempat yang sejuk karena berada di lereng Gunung Ungaran. Di sini, pengunjung bisa membeli bunga dan buah segar yang biasa dijual warga di pinggir jalan. Ini Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Rata-rata yang beli warga luar kota atau? Warga luar kota juga tetangga. Tetangga ya, Bu, ya. Biasanya buat apa, Bu? Ya, buat itu, tamu-tamu, sugatan. Oh, iya. Kalau rame biasanya hari apa aja, Bu, kalau lebaran? Waktu lebarannya atau sebelum lebaran? Sebelum lebaran, hampir 3 lebaran. Sudah rame ya? Sudah rame. Oh, iya. Nah, bagi Anda yang melintas di eksit tol Semarang, tak ada salahnya ya untuk mencoba mampir di tempat ini. Hendral Teguh Prastowo, Kompas TV Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.